بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita sudah masuki bab tentang at-tayammum. Bab seputar hukum-hukum tayammum. Bicara tentang tayammum maka tayamum adalah salah satu cara bersuci selain daripada wudhu. Dan kalau sebelumnya kita bercerita tentang masalah air, di mana air salah satu media untuk bersuci, maka pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang tanah. bahwa tanah juga adalah media untuk bersuci. Hadis yang pertama dalam bab ini Anjabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli نصرت بالرعب مسيره شهر وجئلت لي الارض مسجدا وطهورا فَأَيُّمَا رجل ادركته الصلاه فليصل وفي حديث غذيفه عند مسلم وجئلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد المه Wan wa Ali radhiyallahu an inda Ahmad wa ju'ila turab li tahurah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang termasuk minal mukthirin fil hadis. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Banyak memang para sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Said Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu anha. Di antara mereka adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sebagian para ulama mengatakan bahawa di antaranya mengatakan Jabir ini seorang sahabat termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal di kota Madinah. tapi bukan yang terakhir yang akhir-akhir meninggal di kota Madinah karena yang terakhir adalah Abu Tufail Amr binul Wasilah. Abu Tufail Amr binul Wasilah adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Dan Jabir juga termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal di kota Madinah. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah ini mengikuti peperangan bersama Rasul sebanyak 21 kali. Dia selalu mengatakan syahadtu ma'ahu ai ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Aku selalu menyaksikan artinya ikut serta bersama Rasul dalam peperangan. Sehingga beliau mengikuti peperangan sampai 21 kali. Walaupun ada yang kemudian mengatakan bahawa 19 kali karena Jabir bin Abdullah tidak ikut serta dalam dua peperangan yang sangat agung. Perang Badar dan Perang Uhud. Jabir tidak ikut serta dalam perang ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullahu taala. Kenapa kemudian Al-Waqidi rahimahullahu taala apabila sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar dan Uhud selalu disebut-sebut bahwa mereka tidak ikut serta dalam Uhud dan Badar. Karena memang dua peperangan ini orang yang ikut serta di dalamnya diperhitungkan tentang kedudukannya dalam Islam. Sebagaimana Ali radhiyallahu an mengatakan ketika bicara tentang masalah khalifah, Ali radhiyallahu an mengatakan hadza laisa min sya'nikum walakin sya'nu ahli badrin. Ini bukan urusan kalian, tapi ini urusan penduduk Badar. Artinya orang-orang yang terlibat dalam perang Badar karena memang orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka walaupun mereka melakukan sesuatu setelahnya. Kata Fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah ikhwatu Fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah putra dari seorang sahabat juga. Namanya Abdullah Ibn Haram Pakai disebut Jabir bin Abdullah ibn Haram. Dan Abdullah bin Haram adalah salah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Bahkan dikatakan satu-satunya sahabat yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud. Ketika Abdullah bin Haram meninggal dunia dalam perang Uhud, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Abdullah bin Haram. Ketika itu Abdullah bin Haram ditanya oleh Allah Tamanna ya abdi Silahkan mintalah sesuatu kepada kuai hambaku Maka Abdullah bin Haram mengatakan Aku ingin kembali ke dunia Dan aku ingin berperang kedua kalinya Supaya aku bisa mati syahid untukmu ya Rabb Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Itu tidak mungkin orang yang sudah meninggal Tidak mungkin hidup lagi gitu kan Maka kemudian Abdullah bin Haram mengatakan Kalau demikian khabarkan tentang kondisiku Kepada orang-orang di belakangku Kepada Jabir, kepada putri-putriku dan begitu seterusnya Sehingga ketika itulah turun Ayat yang mengatakan Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan Bal ahya'um inda rabbihim yurzakum Jangan kau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jal itu mati Tidak, bahkan mereka hidup Dan mereka senantiasa diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah ini memiliki sembilan saudara Dan dia anak laki-laki satu-satunya Ketika itu adik-adiknya masih kecil Lah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu suatu ketika safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar untanya ketika itu. Jabir meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghargai untanya, untanya berapa? Kata Rasul mengatakan, "Bagaimana kalau aku beli untamu dua dirham?" Dua dirham murah. Tapi Jabir mengatakan tidak mungkin ya Rasul masa unta dua dirham kan itu. Akhirnya kemudian terjadilah antara Jabir dan Nabi SAW kesepakatan sampai mencapai 400 dirham. Baru kemudian Jabir sepakat bahwa untanya akan dijual kepada Nabi SAW. Maka sampainya di kota Madinah, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu mengikat untanya karena sudah dibeli Rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melihat ada unta yang tertambat, Rasul mengatakan, "Ini unta siapa?" Maka orang-orang pun mengatakan ini unta Jabir. Kata beliau, beliau sudah menjual kepada anda dan anda sudah sepakat dengannya. Lah Nabi SAW teringat ketika safar, Jabir bin Abdullah selalu berbicara tentang kehidupannya yang miskin. Maka ketika itu, Nabi SAW salah satunya bertanya tentang masalah pernikahan Jabir. Wahai Jabir, sudahkah engkau menikah? Kata Jabir bin Abdullah mengatakan, "Tentu wahai Rasul. Apakah dengan gadis ataukah dengan janda?" Maka Jabir mengatakan, "Aku menikah dengan saya se seorang janda." Kata Rasul mengatakan, "Kenapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis? Bukankah engkau akan bersenang-senang dengannya, bermanja-manja dengannya dan tidak kau dapati pada seorang janda?" Maka Jabir memberikan alasan dengan mengatakan ya Rasulullah aku memiliki sembilan saudari masih kecil kecil tidak mungkin aku menikahi dengan seorang gadis yang tidak bisa mengurus adik-adikku makanya kemudian aku menikah dengan seorang janda supaya sekaligus menjadi ibu bagi adik-adikku maka Rasul mengatakan al ya Jabir engkau benar wahai Jabir nah ketika itu Nabi saw singkat cerita ketika melihat ada unta maka Nabi SAW kemudian memberikan 400 dirham agar diantar kepada Jabir dan Rasul mengatakan ambil juga unta ini katakan kepada Jabir ini hadiah dariku sudah mendapatkan uang 400 dirham untanya balik lagi sebagai hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jual beli yang paling enak ya barangnya kembali dapat duit. Toi, itu diantara sedikit dari biografi Jabir bin Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhumah Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberikan khamsan lima perkara. Lam yu'tahunna ahadun qablu, qabli yang tidak diberikan kepada siapapun kepada para nabi sebelumku." Kemudian di antaranya nusirtu birru bi masirata syahrin aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhku sejarak perjalanan satu bulan. Jadi musuh-musuh Rasul apabila hendak berperang dengan Rasul itu mereka sudah ketakutan dulu sebelum berjumpa dengan Rasul dan itu kelemahan musuh. Apabila seandainya mereka takut duluan tentu juga akan menghilangkan keberanian. Ketika hilang keberaniannya maka akan hilang juga strategis perangnya sehingga mudah dikalahkan. Lah dari sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ini makanya kenapa dalam peperangan Rasul terkadang jumlah tentara Rasul itu tidak banyak akan tapi mampu memukul mundur dan mengalahkannya sekalipun musuh jumlahnya sangat banyak kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kemudian juga waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura bahkan dijadikan untukku al ardu tanah bumi dan bisa digunakan untuk tempat sujud salat dimanapun boleh kecuali di kuburan dan kamar mandi kata rasul watahuran dan tanah tersebut juga bisa untuk bersuci untuk bersuci fa ayyuma rajulin maka siapapun orang yang adrakat khusalatu yang mendapatkan salat fal maka salatlah walaupun dengan tayamum itu maksudnya makanya dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan Imam Muslim dijadikan tanah bumi ini sebagai sesuci apabila kita tidak mendapatkan air begitu juga riwayat Ali dijadikan tanah untuk kata Rasul sebagai alat untuk bersuci Khotofidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bicara tentang tayamum dari hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama bahwa tayamum ini termasuk kekhususan umat Islam yang tidak disyariatkan kepada umat sebelum Islam. Jadi kalau umat sebelum Islam mereka harus pakai air, tidak boleh pakai yang lainnya, gitu kan. Sehingga mereka kalau tidak mendapatkan air mereka bagaimanapun harus mencari air. Dan itu akan menyusahkan gitu kan. Karena terkadang kita ada air, terkadang tidak ada air gitu. Tapi umat Islam sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan Inna ma'al usri yusra Dalam setiap kesulitan itu dalam Islam ada kemudahan Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj Allah tidak menjadikan kepada kalian kesusahan dalam agama ini Inna dina inda Allahi yusrun Agama di sisi Allah itu mudah gitu kan Jadi umat Islam dimudahkan Walaupun tidak ada air Maka kita bisa bersuci dengan tanah seperti seorang yang kemudian malam harinya melakukan mandi melakukan junub bersama istrinya, berhubungan bersama istrinya, jangan kemudian tidak jadi hanya karena tidak ada air. Ya kan? Ah, enggak ada air nih, besok malas gitu kan. Enggak ada halangan. Karena kalau seandainya tidak ada air, maka mandi junub bisa diganti dengan tayamum. Kenapa kemudian mesti bingung gitu kan? Mesti bingung dan tayamum mandi tentu sama dengan tayamum ketika berwudu gitu kan bukan dibedakan tayamum itu wudu beda ketika mandi beda harus guling-guling di tanah nggak seperti itu gitu kan sama saja tayamumnya ya nanti akan kefiahnya disebutkan dalam beberapa hadis setelah ini khutfidin yang dimuliakan jadi yang pertama yang perlu antum ketahui bahwa tayamum adalah termasuk kekhususan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat sebelum Islam, Taib. kemudian para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah tayamum ini mengangkat hadas ataukah hanya membolehkan untuk melakukan ibadah. Maksudnya begini. Kalau seandainya orang itu tayamum, berarti selama tidak batal maka dia boleh melakukan sholat berkali-kali. Atau tayamum itu hanya membolehkan satu kali tayamum untuk satu kali ibadah. Namanya, ini sholat eh, tadi kita sholat asal. berarti kalau nanti sholat maghrib kita tayamum lagi, karena sholat eh, tayamum hanya untuk membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Ini masalahnya. Jumhurul ulama mengatakan bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas. Dia hanya untuk membolehkan sholat saja. Dan ini adalah madhab Ahmad yang masyhur dari beliau. Begitu juga Malik dan Syafi dan selain mereka. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam as-sa'idu wudhuul muslim wa illam yajidil ma ashra sinin fa in wajadal ma fal yattakillaha wal as-sa'id sesuatu yang menonjol di bumi atau tanah gitu kan adalah wudunya seorang muslim apabila dia tidak mendapatkan air 10 tahun maka apabila dia mendapatkan air maka bertakwalah kepada Allah dan dia harus mengganti dengan air menunjukkan bahwa dari hadis ini tayamum itu sebagai apa namanya mubih membolehkan sholat saja, bukan mengangkat sebuah hadas. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah dan Daud Al Zahiri, mereka mengatakan bahwa tayamum itu sama fungsinya dengan wudhu. Kalau wudhu mengangkat hadas kecil, begitu juga tayamum mengangkat hadas kecil. Sehingga sekali tayamum boleh untuk beberapa kali sholat selama dia tidak batal tayamumnya. Ini berdasarkan hadis Jabir dan juga hadis Hudzaifah dan juga Ali yang kita baca dalam bab ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menyulitkan kalian. Setiap so, solat harus tayamum itu kan menyulitkan kita. Dan Islam ini agama yang mudah, tidak menyulitkan umatnya. Dan wallahu a'alam ini pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Imam Abdul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, As-San'an dalam kitab Subulus Salam, dan juga Syekh Abdul Rahman As-Syirdi dalam kitab Mukhtarat, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ghayatul Maram, bahawa tayammum itu bisa mengangkat hadas, sebagaimana wudhu mengangkat hadas. Bukan hanya sekedar membolehkan solat. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang masalahnya Apakah tayamum itu harus dengan tanah? Maknanya apakah kemana-mana kita harus bawa tanah gitu kan? Pemilik ke pesawat ni sudah tak udah jelas tidak ada air, kita kantongi tanah gitu kan? Ataukah apa yang dimaksud dengan sa'i so dalam hadis bahwa apa namanya dijadikan bumi ini sebagai tempat bersuci? Sebagian madhab seperti Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tayamum tidak sah kecuali dengan tanah. Jadi harus menempel di tanah, tangannya menempel di tanah, ya kemudian baru diusapkan. Maka tidak sah tayamum dengan menggunakan jenis tanah selain eh, jenis bumi selain tanah gitu kan di bumi ini kan banyak macam, ada pohon, ya kan, ada batu itu kan, ada cadas macam-macam di bumi ini gitu ada rumah mungkin sekarang itu dari tembok maka menurut pendapat yang pertama tidak sah kecuali langsung kita keluar kemudian ditempelkan di tanah telapak tangan kita ini menurut madhab syafi'i ya dan madhab hambali kemudian pendapat yang kedua pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak mesti maksudnya harus berupa tanah tidak mesti <coughs> tapi yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala fatayamma musa'i dan tayyiba makna sa'i adalah setiap yang menonjol atau setiap yang menonjol di bumi atau bahasa lain permukaan bumi jadi apapun yang ada di atas muka bumi ini maka bisa digunakan untuk tayamum Baik antum tempelkan ke pohon, baik ke dinding, baik ke batu, baik ke tanah gitu kan. Apapun yang menonjol di atas permukaan bumi ini boleh dijadikan tayammum. Wallahu a'lam ini pendapat yang kuat ya bahwa Islam itu sekali lagi agama yang mudah kalau kemana mana bawa tanah ya sulit juga gitu kan. Baik. Kemudian kapan seseorang dinyatakan apa namanya Dianggap tidak ada air dan dibolehkan dia tayamum. Disebutkan dalam hadis hudayifah tadi dijadikan tanah itu untuk kita sebagai alat bersuci kan apabila tidak ada air. Ya. Lah kalimat tidak ada air fidin maka tentu gantinya adalah tanah. Lah jumhur ulama mengatakan <tuh> yang عليه جمهور اهل العلم ان هذا لا يسدق على شخص ولا يعتبر ادمان للماء الا بعد البحث والطلب للماء Mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa digunakan seseorang dianggap tidak ada air kecuali setelah ada upaya mencari ada upaya mencari ya mencari kalau memang sudah dicari ke sana kemari, tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Seandainya nih, satu perumahan ini tidak jalan ATB-nya, tapi kemudian depan rumah ini ada orang jualan Aqua. Ada jualan apa namanya, air mineral gitu kan? Apakah kemudian kita harus membelinya air tersebut untuk mandi atau wudhu? Maka para ulama mengatakan berdasarkan kaidah malaya yatimul wajib illa bihi wajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan membeli air, maka beli air itu hukumnya wajib supaya dapat air untuk berwudu dan mandi. Ya. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya dia tidak mampu, ya tidak ada paksaan apalagi sampai beli gitu kan. Wallahu ala. Taib. Adapun sifat mencari air disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa sifatut talab an yatluba fi rahilihi thumma in raa khadratan aw shay'an yadullu 'ala al-ma qasadahu fastabara'ahu wa in kana bi qurbihi ribwah aw shay' uh, aw shay'in qa'imun atahu wa talaba indahu wa illam yakun tara uh, wa illam yakun nadhru amamih wa wara'ih ila akhiri apa namanya ucapan Ibnu Kudama dia mengatakan bahwa sifat mencari air itu dia berusaha untuk mencari ya walaupun seandainya kita melihat dari kejawen seperti air morgana gitu kan maka kita berusaha mendekatinya Kalau memang tidak ada ya sudah tidak ada Itu dikatakan mencari air gitu kan Maka disitulah baru dibolehkan Kemudian untuk tayammum Wallahu'alam Tapi kalau seandainya kata syaukani Dalam kitab syail jarar Beliau memberikan catatan Adapun mewajibkan mencari air Sampai akhir waktu sholat Maka tidak ada dalih tidak ada dalil karena bagaimanapun mengakhirkan sholat ini juga termasuk masalah gitu kan karena mengakhirkan sholat itu juga dilarang ketika Allah subhanahu wa taala berfirman fawailulil musallin alladzina hum salatihim sahun makna sahun di sini adalah takhir mewakiti sholat mengakhirkan waktu sholat gitu kan jadi yang jelas bahwa kita sudah berusaha umpamanya satu setengah jam atau satu jam kita sudah berkeliling tidak dapat air ya sudah Ya, tetapi kayak di rumah sini gitu kan, tidak ada air ya ke masjid. Masjid banyak air gitu kan. Jangan kemudian nah, di rumah nggak ada air saya tayamum, oh, masjid dekat sini aja kok gitu kan. Kecuali antum ke Jabarah, maget. Gitu. <tuh> fidin terpilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita sudah singgung tentang masalah apabila seseorang tidak mendapatkan air kecuali harus membeli. Terdapat dua pendapat saya sebutkan tadi, pendapat yang pertama dia harus membelinya. Dia harus membelinya berdasarkan kaidah tadi, tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib untuk menyempurnakan kewajiban. Tidaklah sempurna seseorang bersuci kecuali dengan air dan tidak didapati kecuali membeli maka membeli air hukumnya wajib untuk menyempurnakan sumber suci. Itu kaidahnya. Tapi pendapat yang kedua tidak mengharuskan membeli. Tidak mengharuskan membeli. Ya. Dan Imam Ibn Saimin rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Syahrul Muntib beliau mengatakan waswab ada pun yang benar anahu idha kana wajiban lisamanihi qadiran kalau memang dia memiliki biaya memiliki uang untuk membelinya artinya uang lebih gitu kan jangan pamannya uang itu untuk makan hari itu kemudian antum belikan air untuk berwudu ya. kelaparan keluarganya Artinya ada air lebih apa ada uang lebih setelah kebutuhannya dan dia sanggup untuk membelinya maka kata sewa saimin beli. Ya. Tapi kalau tidak sanggup maka tidak usah membelinya. Tapi kalau seandainya ikhwatu yang dimuliakan Allah Azza wa Penjual air ini Pemanya kita memang tidak punya uang pada hari itu Untuk membeli air Tapi yang jual air ini Membolehkan untuk menghutangi Itu kan Menghutangi Ya sudahlah nanti bayarnya gak apa-apa kalau ada uang Atau minggu depan atau bulan depan gitu kan Maka ini dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa kalau seandainya demikian beliau mengatakan law wajada man yabi alma abisa manin muajjal fa illam yakun lahu malun ghaib lam yulzimhu shira'uhu bila khilaf kalau dia tidak Dan barang siapa kalaulah dia mendapati orang yang menjual air kepadanya dengan harga yang dikreditkan, yang dicicil, yang diakhirkan gitu kan. Kalau memang dia tidak sanggup artinya ah enggak mungkin saya bisa membayarnya, maka tidak usah dibeli air tersebut. Ya sudah tayamum saja. Ya artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu kan. Tidak boleh seseorang membebankan kepada dirinya sesuatu sesuai dengan kecuali sesuai dengan kesanggupannya itulah agama gitu kan Allah tidak memberatkan kepada hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya Adapun tentang apakah tayamum ini hanya berlaku kepada hadas kecil saja artinya untuk wudhu saja ataukah juga berlaku mengangkat hadas besar seperti mandi junub maka nanti ada penjelasannya ikhwatul fidin dari hadis Ammar ibn Yasir di mana Ammar itu pernah junub kemudian guling-guling di tanah gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bukan seperti itu tayamum pengganti mandi. Maka Rasul mengajarkan bagaimana tayamum yang benar kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Dan kita akan baca hadis beliau Ammar ibn Yasir. Baik. Hadis yang selanjutnya. Wan Wa 'ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maqala: Ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma fa tamarraghtu fi as-sa'id kama tamarragu ad-dabbatu. Tsumma ataytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu fa qala: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an Ammar bin Yasir ma'ruf adalah keluarga dari keluarga orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Ammar bin Yasir, Ammar putra daripada Yasir dan ibunya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah adalah suami istri seorang budak. Dan keduanya adalah suami istri yang mati syahid pertama dalam Islam. Pertama ibundanya dulu, ditusuk kemaluannya dengan Abu Jahal. Abu Jahal ditusuk sampai meninggal. Kemudian setelah itu suaminya Yasir, ya kan? Ikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian dari kejauhan Rasul melihat Sumaya sedang diikat Abu Jahal dan disiksa karena keimanannya. Wa mana kaum illa an minubillahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa oleh orang-orang kafir melainkan karena mereka bertauhid beriman kepada Rabb yang maha perkasa. Ya. Itulah perjuangan Sumayyah dia wanita pertama menjangkau wanita dan laki-laki. Tidak ada laki-laki yang mati syahid ketika itu. Tidak ada wanita yang mati syahid kecuali Sumayyah menjangkau laki-laki dan wanita. Orang yang mati syahid pertama disiksa oleh Abu Jahal Amr bin Hisham. Kemudian setelah itu suaminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa apa-apa ketika itu. Kenapa? Karena memang kondisi belum banyak yang masuk Islam. Termasuk siapa? Abdullah bin Mas'ud hanya bisa terdiam dan mendoakan. Akhirnya ketika itu Ammar bin Yasir diperintahkan untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya. Akhirnya terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur. Akan tetapi boleh seseorang mengucapkan kalimat kufur kalau dia terpaksa tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Illa wa apa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kata Allah kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan Ammar ini dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur akhirnya dia mengucapkannya gitu kan tapi bukan berarti kemudian dia murtad tidak ya karena hatinya penuh dengan keimanan sebab kalau tidak demikian dia tidak akan selamat ya kan tidak akan selamat makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan ke keluarga Ammar bin Yasir Ya ala yasir fa inna mauidakumul jannah wahai keluarga yasir Allah telah menjanjikan kepada kalian kehidupan sorga Amar bin Yasir, Amarlah putra seorang laki-laki yang mati syahid pertama dan seorang ibu yang syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhuma. Keduanya maksudnya Ammar dan juga ayahandanya Yasir adalah termasuk sahabat Rasul dan orang yang pertama-tama memeluk Islam. Termasuk Asabikun al awwalun Beliau mengatakan kata Ammar bin Yasir ini, Rasul telah mengutus kepadaku pada sebuah hajat keperluan. Ketika itu aku berjunub. Maksudnya mungkin dia mimpi kemudian dalam mimpinya junub. Falam ajidil ma dan tidak mendapatkan air maka aku pun berguling-guling di tanah gitu kan sebagaimana hewan yang berguling-guling disangkanya tayamum menggantikan mandi itu seperti itu guling-guling di pasir gitu kan harus terkena pasir semuanya kalau ini syariat betul-betul seperti itu ikhwan mungkin setiap rumah seorang muslim harus sediakan pasir di ya, satu tumpu harus nunggu ketika bangun rumah gitu kan kalau memang itu syariatnya tapi alhamdulillah Islam adalah syariat yang mudah Islam adalah syariat yang tidak mempersulit umatnya Islam adalah syariat yang indah tidak harus demikian gitu kan karena Islam itu syariat yang bersih ya maka di sini khotofidin ketika itu Amr bin Yasir melaporkan hal ini kepada Nabi saw dan menyebutkannya tapi Rasul mengatakan ya Amr cukuplah bagimu untuk apa namanya membentangkan kedua tanganmu seperti ini kemudian dia memukulkan dengan kedua tangannya ke bumi sekali kemudian langsung mengusap asyimal yamin ya mengusap syimal alal yamin wadhahir kafa'ihi wa wajhaihi dia mengusap tangan kiri ke tangan kanan begini syimal ini tangan kiri gini ya kan ha kemudian gini baru kemudian wajah ya kan Hadis ini disepakati oleh Bukhari, oleh apa namanya? disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tapi lafaz ini milik Muslim, tapi lafaz Bukhari sendiri mengatakan dan dia memukulkan dengan kedua telapak tangannya kemudian meniupnya kemudian mengusap dengannya wajah dan telapak tangannya. Perhatikan di sini, kalau hadis riwayat Muslim telapak tangan dulu baru wajah. Tapi kalau hadis Bukhari wajah dulu baru telapak tangan dan ada penambahan meniup begini terus bohor ya ini kan baru satu kali baru tangan kanan baru tangan kiri ah ini tayamu mudah kan begini ini kemudian tangan kanan tangan kiri saya tayamum tidak perlu sampai sini ya Baik. Beberapa alasan di sini, beberapa masalah yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Pertama, cara tayamum. Bahwa tayamum itu sekali pukulan ke tanah, kemudian mengusap tangan dan wajahnya. Ada pun tangan cuma sampai sini, ya, tangan cuma sampai sini, terus dan tidak sampai sikut sampai sini. Kemudian masalah yang kedua, apakah wajib wajah itu isti'abul wajhi artinya secara keseluruhan diusap dan kedua telapak tangan ketika mengusap tanah maka Jumhurullah mengatakan iya bahwa wajah harus secara keseluruhan terusap. Ya, wajah harus secara keseluruhan terusap dan wajah itu suatu yang tampak dari depan. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa tumbuh. Kenapa dikatakan yang biasa tumbuh? Karena ada orang yang tidak biasa, nggak ada rambutnya. Ya, kan? Yang biasa tumbuh di sini sampai sini. Kemudian dari daun telinga sampai daun telinga yang nampak itulah wajah gitu kan. Itulah harus penuh diusap seperti itu. Kemudian juga telapak tangan. Kemudian tentang meniup kedua tangan sebelum mengusap wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud adalah tanqiyatut turab, membersihkan tanah. Mungkin tanahnya terlalu tebal gitu kan. Kita ambil tanah terlalu tebal, kita bersihkan. Nah, gitu ya. Baru kemudian diusapkan mungkin ada kerikil ada batu ada apa gitu kan dan meniup ya dengan mulutnya yang ma'ruf itu maksudnya bukan meniup itu bukan cari kipas taruh di kipas sini ya ini ini jadi ditiup dengan lisan dengan mulut kita tapi sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya tanah memang di tangan itu sedikit kalau seandainya ditiup malah hilang, gitu kan? Nah, maka sebagian para ulama apa namanya mengatakan terjadi khilaf di antara ulama. Indah tanahnya sedikit ditiup lagi habislah kan gitu. Ya. Maka ini terjadi khilaf para ulama tentang. Tapi yang sahih bahwa meniup dalam kondisi seperti itu tidak disunahkan. Dan ini madhab syafi'i dan madhab hambali. Kenapa demikian? karena tayamum tidak sah kecuali dengan tanah. Artinya kalau memang tanahnya nggak banyak ya jangan ditiup nanti malah nggak ada tanahnya di tangannya gitu loh maksudnya. Padahal tanah itu sebagai pengganti air. Taib. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bahwa tayamum itu bisa mengangkat hadas besar. Karena ketika itu Amar bin Yasir dalam kondisi junub bukan dalam kondisi batal wudhu. Ya, kemudian Nabi saw mengajarkan tayamum menunjukkan bahwa tayamum itu bisa menghalangkan hadas besar, bisa mengganti mandi besar, gitu kan? Tayamum itu bisa mengganti mandi besar, bukan hanya sekedar apa namanya menghilangkan hadas kecil. Taib, apakah kemudian juga disyaratkan dalam tayamum ini adanya niat Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan kami tidak mengenal khilaf bahwasanya tayamum itu tidak sah kecuali harus dengan niat selain Imam Auza'i dan Hasan ibn Saleh mengatakan bahwa sah tanpa niat tapi pendapat yang kuat berdasarkan hadis secara umum innamal a'malu Biniyah Amal itu ditentukan niatnya gitu kan Maka tayamum sama dengan wudhu harus ada niat Tapi tentu tidak perlu dilafadkan gitu kan Karena kata syawal Islam Ibn Taymiyah, Niat itu tempatnya di hati Siapa yang melafadkan maka ini termasuk bid'ah mungkar Jadi cukup di hati saja Tidak perlu kemudian dilafadkan Nawa itu tayamuman gitu kan liraf il hadasil akbar atau liraf il hadasil asgar Lillahi ta'ala tidak perlu gitu kan Cukup dalam hati saja Dan di sini fidin bahwa tanah yang digunakan tentu tanah yang suci ya. Jelas itu bahwa tanah yang digunakan harus tanah yang suci bukan tanah yang tidak suci. Adapun apakah diperlukan seseorang yang ketika safar baik naik kereta, naik bus, naik pesawat membawa tanah. Itu kan? Apakah diperlukan seseorang ketika safar naik pesawat bawa tanah, naik bus bawa tanah, naik kereta bawa tanah gitu kan? Maka disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Ikhtiarat beliau mengatakan wala yustahabbu hamlut turab ma'ahu litayammum. Tidak disunnahkan ke mana mau harus bawa tanah untuk tayammum. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Akan tapi Imam Ibn Rajab menyebutkan dalam Fathul Bari terkadang disunnahkan seperti yang diambil oleh pendapat as sauri maksudnya Sufyan As-Sawri dan juga Ahmad, sebagaimana seseorang disunahkan membawa air, begitu juga disunahkan membawa apa namanya tanah. Walaupun dari kalangan Muta'akhirin ada yang mengatakan bidaah gitu kan. Wallahu alam pendapat yang kuat saya lebih cenderung kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak disunahkan membawa tanah. Tapi tentu kalau membawa pun tidak sampai bidaah gitu maksudnya ya. kalau seandainya dia tidak mendapatkan tanah, tapi dia dapat di tanah liat, maksudnya tanah itu seperti ya tanah debu gitu kan? Kalau tanah liat itu kan terkadang susah lempung ya bahasa kita kan? Tanah yang kayak apa namanya kanji itu kan melekat gitu kan? Boleh nggak tanya dengan tanah seperti itu? Maka Imam Ibnu Kudamah rahimahullahu taala kalau memang dia tidak mendapatkan apa namanya turab tanah yang berdebu gitu kan dia hanya mendapatkan tanah liat maka beliau mengatakan dihikayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa membolehkan seseorang tayamum dengan menggunakan tanah lempung walaupun tidak tanah yang berdebu pertanyaannya sekarang bagaimana kalau nggak ada debu nggak ada air gitu kan Pemanya di ruangan yang memang sangat steril gitu kan. Antum tidak mendapatkan debu, antum tidak mendapatkan air gitu kan. Mau wudhu enggak ada airnya, mau tayamum enggak ada tanahnya gitu kan. Ini gimana caranya? Sementara dia harus sholat. Maka pendapat syafi dan Ahmad, dia harus sholat. Tanpa harus tayamum, tanpa harus wudhu. Karena mau tayamum enggak ada tanahnya mau wudhu nggak ada airnya. Sementara sholat wajib, ya sudah sholat saja dalam kondisi seperti itu. Tapi Abu Hanifah, As-Sawri, Auzai mengatakan tidak boleh sholat. Sampai betul-betul dia mendapatkan air, kalau tidak ada dapat air dan tanah, ya sudah nanti dikodoh sholatnya. Karena belum ada kewajiban sholat sampai mendapatkan air. Tapi Imam Malik membantah bahwa tidak perlu sholat dan tidak perlu qadha Imam Malik lihat sendiri kalau udah nggak ada air, nggak ada tanah ya nggak perlu sholat, nggak perlu qadha gitu kan. Ya sudah, mau gimana lagi sholat nggak bisa. Ya, dalam qadha sholat juga bid'ah, ah. nggak ada dalam sholat dalam puasa ada gitu kan. Tapi Wallahu'alam alam, dalam hal ini saya cenderung kepada pendapat yang pertama tetap dia harus sholat walaupun tidak mendapatkan tanah ataupun tidak mendapatkan air wallahu a'lam. Baik, sekarang tentang berapa jumlah pukulan gitu. Dalam hadis Muslim yang kita baca satu kali hentakan gitu kan. Begitu juga dalam hadis Bukhari. Jumhur ulama mengatakan bahwa tayamum itu sekali hentakan. Sekali hentakan itu untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan Artinya wajah sendiri, bukan wajah sendiri, bukan telapak tangan sendiri, tidak Sekali hentakan itu untuk wajah dan telapak tangan Itu mayoritas ulama Jadi sekali hentakan segini saja Berarti sekali hentakan untuk dua-duanya Ini pendapat jumhurul ulama Tapi pendapat Imam Malik Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Syafi'i, Syafi'i sauri dan yang lainnya bahwa tayamum itu dua hentakan. Tayamum itu dua hentakan, satu hentakan untuk wajah dan satu hentakan untuk kedua tangan itu pun sampai sikut. Sebagaimana disebutkan dalam sarah Sahih Muslim yang dinyatakan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Makanya kalau madhab Syafi'i tayamum begini gitu kan. dan begini lagi, ini satu bawah. Ya. Allahualam. Akan tapi pendapat yang kuat bahwa tayamum itu sekali hentakan untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan dan tidak sampai sikut. Ya telapak tangan saja. Berdasarkan hadis Muslim yang telah kita lewati dan juga hadis Bukhari yang sudah kita baca tadi. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya An Ibni Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar. Ibnu Umar juga ma'ruf seorang sahabat yang banyak sekali meredakan hadis pada kita gitu kan. Bahkan Ibnu Umar adalah sahabat yang paling jauh dari fitnah. Dia sahabat yang menghindari segala bentuk fitnah. Dan dia dikenal orang yang paling wara, zuhud, ahli ibadah dan tidak terlibat dalam fitnah. Makanya ketika anak-anak sahabat berkumpul di sekitar Ka'bah, kemudian biasalah anak-anak kalau ditanya paling bicara tentang cita-cita gitu kan. Cita-citamu kalau besar jadi apa gitu, kan Ketika anak-anak sahabat bicara, nanti kalau saya besar akan jadi raja, saya kalau besar ingin jadi orang kaya, saya kalau besar ingin menjadi ulama, gitu kan? Biasa anak-anak di zaman sekarang juga demikian, Aku Tanya cita-citanya kan macam-macam, tergantung arahan bapaknya biasanya gitu kan. Nah, anak-anak sahabat juga demikian, mereka ketika berkumpul di sekitar kiswah Ka'bah, mereka mengemukakan cita-cita mereka, yang satu mengatakan ini jadi khalifah, yang satu mengatakan ini jadi ulama, yang satu mengatakan ini jadi orang kaya, dan begitu seterusnya. Bahkan yang satu mengatakan ingin menikahi wanita cantik, ya biasa lah kan gitu. Tapi Ibnu Umar justru berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya, anak-anak sahabat-sahabat yang lainnya. Dia hanya mengatakan cita-citaku hanya ingin masuk surga. Jadi ketika bicara soal dunia yang lainnya, soal tahta, harta dan wanita, justru dia berbeda dengan yang lainnya. Cita-citaku hanya ingin masuk surga. Dan subhanallah, ketika itu orang para anak-anak sahabat yang berkumpul dengan Ibnu Umar ketika apa namanya menyebutkan cita-citanya, semua cita-citanya menjadi sebuah kenyataan. Yang ingin jadi raja, jadi raja. Yang jadi orang kaya, jadi orang kaya. Yang menikahi wanita cantik, menikahi wanita cantik, gitu kan? Kecuali Ibnu Umar. Kenapa? Karena dia tidak minta di dunia. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan permintaannya di akhirat Itu salah satu keutamaan beliau ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu putra daripada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Beliau mengatakan kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at tayammum darbatani tayammum itu dua kali pukulan darbatun lil wajhi satu pukulan untuk wajah wa lil dan satu pukulan untuk kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kepada dua sikutnya hadis ini dikeluarkan Imam Daruqutni dan disahihkan oleh para ulama hadis dan mengatakan bahwa hadis ini tidak sampai kepada Rasul tapi sampai kepada Ibnu Umar saja bahasa mustalah disebut mauquf tidak marfu gitu kan. Jadi ini bukan perkataan Rasul tetapi perkataan Abdullah bin Umar. Karena para ulama mengatakan adapun hadis yang marfu tentang dua pukulan ini hadisnya dhaif yang sampai kepada Rasul tapi hadis yang maukuf maksudnya ini adalah perbuatan Ibnu Umar adalah sanadnya sahih. Sebagaimana hadis ini. Asar ini ya yang dikeluarkan Imam Daruqutni radhiyallahu an dari silah maka kenapa saya katakan yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa tayamum itu sekali pukulan berdasarkan hadis yang marfu dan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adapun yang dua pukulan hadis yang marfunya lemah yang sahihnya maukuf itu masalahnya dan apabila dalam konteks tarjih tentu kita merajihkan yang marfu dan sahih kepada Rasul daripada yang maukuf yang sahih kepada para sahabat karena bagaimanapun Rasul lebih tinggi dari kalangan para sahabatnya sehingga pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tayamum itu sekali pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangan Islam itu terkadang masuk di akal terkadang tidak masuk di akal. Sesuatu yang masuk di akal, alhamdulillah, Tapi sesuatu yang tidak masuk di akal, ya sudah kita terima sami'na wa Sehingga kenapa yang, kalau seandainya bertentangan antara akal dan juga keimanan, maksudnya hadis Nabi SAW, maka tentu kuddimal iman alal aqli. Dahulukan iman, baru kemudian akal gitu kan. Ya. Secara logika, air itu air kencing itu najis, air mani itu suci. Tapi orang yang mengeluarkan air mani air sperma, dia wajib mandi, padahal suci. Di sisi lain orang yang kencing, kencing itu najis, tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi kenapa mencukupkan wudhu? Mestinya yang najis itu yang mandi, gitu kan, yang tidak najis itu yang wudhu. Tapi Islam bukan syariat akal-akalan Sehingga begitu juga dalam tayamum Kalau mandi junub itu sudah jelas gitu kan Bersih, membersihkan kotoran Kota tayamum ini kan gak bisa ya kan Tapi itulah syariat yang diajarkan Rasul seperti itu Bahwa Islam mengajarkan pengganti mandi itu dengan cara tayamum Ya sudah kita terima saja sami nggak harus kemudian berpikir nih gimana gitu kan. ya nanti tidak bersih, masih ini, masih itu, tidak perlu bertanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka nal mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lakum khiyaratu min amrihim wa may yasillahu ya wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menyerukan sesuatu. Tiba-tiba ada kebimbangan, ragu-ragu gitu kan? Nggak boleh ada ragu-ragu. Ragu-ragu karena tadi tidak masuk di akal, ya kan? Kurang pas menurut akal kita, pemikiran kita, pemahaman kita yang cetek, yang dangkal, yang kecil gitu kan? Makanya tidak boleh ada keraguan. Ini sudah Allah yang merintahkan kok gitu kan? Rasul yang merintahkan, ya sudah, sami wa ata'na Makanya Allah mengatakan inna maka kaulul muminin idadu ilallahi wa rasuli an yakulu sami'na wa jawaban seorang mukmin apabila dipanggil Allah dan Rasulnya sudah selesai kalau itu sudah masuk maka selesai semuanya tapi kalau itu tidak dipasang maka akan masalah semuanya kalau agama ini lewat perasaan nanti seperti liberal nantinya ya seperti Islam liberal atau Islam Islam yang lainnya gitu kan yang kemudian terkadang mendahulukan akal daripada nas seperti manhajnya mu'tazilah manhajnya khawarij dan begitu seterusnya manhaj ahli sunnah mendahulukan iman kemudian akal. Wallahu a'lam. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua pendapat. Apakah tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat saja? Artinya kalau umpamanya sholat subuh nih malamnya nggak ada air, maka karena nggak ada air tayamum untuk sholat subuh. Artinya kalau duhur tayamum lagi, Ataukah mengangkat hadas artinya ketika mengangkat hadas berarti manzilahnya kedukanya sama dengan wudhu Sekali-sekali tayamu untuk bisa berkali-kali sholat Kalau sudah dikatakan mengangkat hadas berarti tidak perlu mandi lagi Namun hadasnya sudah hilang Hadas itu berbeda dengan najis Kalau hadas itu sesuatu yang tidak tampak Lebih kepada yang tidak tampak bendanya Tapi kalau najis itu lebih kepada yang tampak bendanya kencing nampak bendanya berarti kencing itu najis gitu kan berak tampak bendanya berarti kotorannya najis nah kalau kentut kita ini bisa katakan najis nggak bisa junub bisa dikatakan najis nanti kalau junub dikatakan najis orangnya najis nyentuh orang-orang junub nanti kunci tangan gitu kan junub itu kan suatu yang sifatnya maknawi sama dengan kentut gitu kan nggak kelihatan badannya maka disebut hadas Ya kan, beda kalau seandainya najis, najis saja bisa juga dicuci dengan dengan tanah, namanya istijmar bersuci dengan batu, ya kan, bersuci dengan batu. Kalau kencing ambil tiga batu dioles-oles gitu, atau batunya gede gitu kan, satu sisi ditempel sini, belok lagi ditempel sini, ditempel sini yang penting bersih gitu. Cuman batu besar kalau untuk kencing bisa, untuk bela gimana itu kan, kopek-kopek gitu kan, dipecah dulu. Intinya bahwa boleh juga gitu kan, tidak ada masalah dengan batu, istijmar namanya. Jadi tidak ada air bisa istijmar. Sebagaimana wudu tidak ada air maka boleh dengan debu, tayam. Dan debu ini ikhwatufidin memiliki kandungan yang kita tidak tahu kecuali Allah. Contohnya ketika kita mencuci tujuh kali jilatan anjing, kenapa mesti pakai tanah? Ya kan, kenapa nggak boleh yang lainnya? Sebagian para ulama mengatakan tidak ada yang bisa menduduki kedudukan tanah dalam menghilangkan virus jilatan anjing kata para ulama. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza Wajal gitu kan. Ya, walaupun ada sebagian dokter menelitinya ya, dan ternyata luar biasa apa yang disabdakan Rasul menjadi sebuah kenyataan. Nah di sini Fidin bahwa sekali lagi kita bicara tentang masalah mengangkat hadas besar atau hadas kecil maka tayamum sama dengan wudhu itu pendapat yang kuat kita tidak mengingkari ada pendapat bahwa tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat berarti kalau sudah sholat berarti dia harus tayamum lagi kalau ada air wudhu lagi gitu kan tapi pendapat yang kuat tayamum itu sama dengan wudhu mengangkat hadas kecil dan bisa mengangkat hadas besar Allah, Allah. <tuh> 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 ya, ya sama dengan orang yang antum berak Kemudian antum istijmar menggunakan batu kan gimana rasanya? Kepet gitu kan bahasa kita ini kan. Kayaknya nggak enak gitu kan. Kayaknya masih ada yang tersisa di situ, entah baunya, entah apanya. Tapi kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh apa namanya ada perasaan yang nggak enak gitu. Karena ini kita menjalankan syariat masalahnya. Hmm. Ya nggak ada masalah. Ini kan bicara masalah konteks eh, mengangkat hadas. Ya kalau ketemu air ya mandi gitu kan, biar bersih. Ya ketemu air mana masa oh, tiga tiga hari tiga malam tayamum ta baunya nya nggak jelas gitu kan. Ya kalau ada airnya mandi. Bukan berarti kemudian mandi ini karena mendapatkan air, artinya batal tayamumnya tidak. Ya, nah, tayamum mengangkat hadas tetap. Kalau memang tidak mendatangkan pembatal pembatal wudhu, maka masih boleh sholat gitu dan pembatal-pembatal tayamum itu juga berlaku sebagaimana pembatal-pembatal wudhu. Jadi kalau kita bicara tentang pembatal-pembatal wudhu, itulah juga pembatal-pembatal tayamum. Allah Sebaiknya antum menginjak tanah baru sholat jamaah. Kalau memang antum perkirakan bahwa perjalanan ini bisa sampai ke darat dan bisa mendapatkan waktu sholat. Ya, tapi kalau seandainya antum perkirakan bahwa tidak bisa ini sampai di Batam ini sudah maghrib ya kan antum belum belum asar maka kalau antum sudah perhitungkan dengan melihat jam dan kebiasaan maka lebih baik sholat di kapal daripada antum hilang waktu sholat sampai Batam habis waktu sholat sama menghilangkan sholat pada waktunya sebab nggak mungkin kecuali konteksnya antum musafir kalau konteks musafir itu pun nggak bisa dijama asar dengan maghrib yang bisa dijama duhur dengan asar atau maghrib dengan isya artinya yang malam dengan yang malam yang siang dengan yang siang gitu kan kalau konteks musafar nggak apa-apa bisa ditakhir bisa ditakdim ah nantilah kalau sudah sampai saya akan takhir ya kan nah, atau sebelum saya berangkat di sini saya takdim dulu nanti kalau di kapal nih nggak nggak dapat asarnya darat nah, takdim nggak nah, ada masalah kalau memang antum dalam posisi musafir, tapi dalam posisi tidak musafir umpamanya, maka antum harus turun. Akan tapi Syekh rahimahullah taala mengatakan terkadang diperbolehkan salat di kendaraan itu karena hukumnya darurah. Karena ada beberapa kendaraan di zaman sekarang yang tidak ada di zaman Rasul kayak pesawat. Cuman antum turun dari pesawat, pinjam terjun, itu nggak mungkin gitu kan? Ya di kereta jadwalnya memang sudah seperti itu, nggak mungkin masinis tergantung penumpangnya gitu. Ya, ya, ngikut jadwal gitu kecuali kalau di stasiun kita turun ternyata ada waktu untuk sholat di darat sebaiknya di darat jangan di kendaraan gitu <tuh> ya. akan tapi tentu ikhwat ada pemahaman yang mengatakan sholat harus di tanah ini tidak benar ya, ada sebagian orang yang berpemahaman sholat itu di atas tanah berdasarkan hadis tadi yang kita baca dijadikan tanah itu tempat masjid dan tempat bersuci jadi tanah maksudnya bukan tembok jadi ada pemahaman orang ini, satu rumah itu ada satu ruangan yang tidak di Keramik gitu kan, dibentangkan pasir aja, jadi tempat sholatnya di situ. Banyak pemahaman seperti ini, itu pusatnya di Surabaya malah, Ya kan di Sidoarjo, ini fikih yang nyeret nah ini. Ya, Subhanallah Alhamdulillah Ta'ala, warahmatullahi wa